Menurut prediksi dari bola kaki yang sekarang lagi berjalan dari babak pengisian sampai sekarang fase 16, yang keluar sekarang kita lihat. Ini bukan ramalan nih, ini nyata, ini gambar yang ada di tembok Kota Sorong. Walaupun siapapun yang ramalan terhebat dia ada di Indonesia, dia tidak akan tebak kalau nanti Jerman pulang, Argentina pulang, Portugal pulang, Spanyol pulang. Dan kenapa Om bisa terpikir bahwa bisa gambar mulai dari apa? Jerman, Argentina, Portugal, Spanyol, Brazil dan Meksiko. Sebenarnya ini termasuk tiga calon kuat untuk juara untuk juara ambil piala dunia tahun ini. Dari Jerman, Argentina, Portugal, Spanyol dengan Brazil. Jadi memang masing-masing punya pilihan gitu, jadi gambar sesuai dengan itu. Ini satu minggu sebelum piala dunia sudah gambar. Oh, dari satu iya, ya. Dari satu minggu sebelum piala dunia. Iya. Berarti Om ini bukan peramal, Om ini dong hanya gambar saja, tapi Om bu prediksi itu paling mantap. Ya. Dan ini kakak-kakak dorang yang selama ini udah yang gambar kebantu-bantu gambar di sini dan ya kakak dorang andalan. Kakak dorang prediksi pas. Ya. Jadi waktu itu masih mau tambah lagi. Rencana mau kasih kursi ke sana tambah dengan di sebelah sini masih mau tambah waktu itu, tapi pas sudah tinggal 2 hari untuk piala dunia, akhirnya sampai di situ saya putus. Jadi cuma nama saja yang dikasih masuk itu. Yang paling di ujung tembok itu. Meksiko. Numero uno. Dan itu nyata ya, nyata. Ya. Itu nyata. Oke, dan akhirnya apa toh? Brasil lepu. Oke. Ini ramalan tembok ya, karena ada dong cat di sini sih, otong tidak tahu. Tapi dong bukan ramalan, dong bukan peramal, dong bukan dukun. Tapi akan tercatat di tembok sendiri. Dan itu nyata ya,